Sobat One Pride MMA. JK Saragi berhasil melaju ke babak semifinal kelas lightweight di Road to UFC. Penampilannya yang begitu memukau dengan menghajar Pawan Mansing melalui spinning back fist, pamor JK sebagai fighter MMA di Indonesia semakin cemerlang. Penampilan beringas JK tak hanya saat kualifikasi. Sepanjang karirnya di One Pride, JK pun kerap menunjukkan serangan beringas bagi lawannya. Berikut One Pride MMA telah merangkumnya dalam serangan brutal JK Saragi. Rencana-rencana baru dibanting. Sekali lagi. Iya, itu adalah suatu gerakan yang sangat eksplosif ya, Bung. Sekali Dara. Lagi. Tapi sayangnya kalau ini berlewat di ronde kedua, tidak dapat. Dan jawabannya sangat baik, dilontarkan oleh JK dan attempt submission. Seharusnya JK lebih fokus pada sparring. Dimulai. Tendangannya sangat baik. Dan JK menunjukkan kekuatan dia, tendangan tadi kita disebutkan. Kalau JK memiliki kekuatan tendangan sangat baik dan dia menunjukkan. Masih bisa. Elbow. Terus menerus. Pukulan-pukulan terus dilontarkan dan... Kembali. Tadi sepertinya mencoba. Kesalahan besar. Dan JK dari posisi harus justru dan dia tegak dan melemparkan pukulan-pukulan yang kuat. 1, 2, 3. Baik ya. Saya ingat dulu, JK dulu pernah dalam posisi ini, dia justru membanting lawannya untuk melepaskan mengangkat diri. Mengangkat lawannya ya, Bung ya. Dan terus lihat, di pokok dia, JK terus melancarkan pukulan, baik ke badan maupun ke kepala. Dari sini kita lihat, Ngabdi, Bung Gedi, sepertinya tidak terlalu menjaga ini ya, kepalanya. Kepalanya ya, betul. Tapi justru, dan dari sini kita bisa lihat, karena dia tidak menjaga kepalanya, JK bisa terus melaksanakan melancarkan pukulan-pukulan dan mendaratkan pukulan-pukulan yang kuat dari dari situ. Siko kembali lagi kepada kembali pukulan lagi. Kembali 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 terus lagi, masih terus di pukulan terus bertubi-tubi dilancarkan. Apakah akan diteruskan oleh wasit? Masih terus. Terus JK terus mendaratkan pukulan ke badan, ke kepala, terus seri. Nampaknya ini akan wasit akan mengakhirinya ini, Bung. Sebentar lagi sudah, ya sepertinya. Karena sudah tidak ada. Langsung dimulai dengan kicknya dan ditekan langsung. Apabila kakinya bisa dicicil itu dengan tendangan-tendangan itu, dikurangi kekuatan kakinya, explosiveness-nya, maka kekuatannya untuk shoot-nya itu juga akan semakin berkurang. Oh iya. Dia membiarkan punggungnya menghadap ke cage. Iya. Padahal biasanya orang selalu mengejar supaya punggung lawannya yang ada di cage. Upaya submission dimentahkan kembali oleh JK. Tendangan berkali-kali. Itu bau. Itu sampai angkat tadi. Itu bau. Terus. Satu dua dua puluhan. Tendang masuk lagi. Masuk bulan melang strike. Begitu berdiri langsung saja. Melempar pukulan di daratan telak. Kita lihat satu pukulan lagi. Pukulan pendek lagi. Berkali-kali. 5, 6. Dan lihat tangan kanannya itu sudah terperangkat. Tangan kirinya Hatorpan itu terperangkat. Jadi dia tidak bisa bertahan. Bertahan dari... keras sekali, Bung. Sampai melintir, Bung. Dan didorong terjatuh, Bung. Apa yang terjadi, Bung? Nampaknya Agung merasakan strike. Keras tadi, Bung. Kepala tadi, Bung, goyang. Lagi, Bung. Nampaknya Agung goyang, Bung. Agung dan kembalikan lagi posisinya. Bisa diblok oleh Agung tadi, Bung. Mendarat telak, Bung. Keras, Bung. Kita lihat tiga pukulan terjatuh Agung. Terjatuh. Kita lihat apa yang dilakukan JK. Ground and pound. Terus. Kita lihat didorong. Masih didorong oleh Agung. Dan di pass guard kali ini. Ground and pound, 4 pukulan. 3, 6. Sudah. Elbow, bahaya sekali ini. Beruntung serangan-serangan. JK Saragi! Itulah beberapa serangan brutal JK Saragi. Dukung terus JK mewakili Indonesia di kancah internasional. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. One Pride MMA untuk Indonesia.